Hai guys, back again with me Alvin Matondang di channel YouTube aku yang gak ribet, gak banyak cengkone, gak banyak editor karena memang aku gak pandai. Gubrak gubrak gubrak, jeng jeng jeng. Guys, jadi hari ini aku lagi di rumah tapi udah siapan sih, udah ganteng karena hari ini aku lagi mau ada schedule untuk keluar untuk beli perabotan gitu. Jadi aku bakal beli perabotan, apakah itu kira-kira karena kemarin ada beberapa perabotan rumah aku yang kena banjir dan sebenarnya pengen ganti tempat tidur juga sih. Jadi aku mau hunting hari ini tapi aku bakal liatin dulu sekeliling rumah aku sama kalian. Tadi aku bakal miniatur bentar rumah aku. Kalau ini ruang tamu rumah aku, kalian bisa lihat gimana. Nah, yang ini living room rumah aku. Jadi kalau aku nonton atau lagi ngumpul sama keluarga itu di sini. Tuh. Dan ini area ruang makan keluarga aku. Juga di sana ada beberapa kandang kucing karena aku hobi melihara kucing. Itu daerah dapur. Tuh, jadi Wanaga masak di situ dan ini dia ruang tengah. Nah, kebetulan di dekat kamar aku ini ada lemari yang kemarin tuh kena banjir jadi sempat rusak gitu. Jadi aku pengen cari lemari baru sekaligus mau lihat-lihat sofa sama mau lihat spring bed. Jadi buat kalian semua jangan lupa ikutin aku terus. Yeay, sekarang kita sudah di jalan menuju ke toko perabotnya dan dari rumah aku itu hanya memakan waktu 15 menit aja karena aku menggunakan jalur tol dari Amplas dan nanti akan keluar jalur Cemara Asri, aku akan meneruskan ke Jalan Panci. Hai, sekarang kita udah mau nyampe. Jadi tokonya itu namanya S Home Furniture, itu di Jalan William Iskandar, tepatnya di daerah Pancing dan itu dia tokonya. Jadi kita sebenarnya udah mau sampai ini. Nah, sekarang aku udah sampai di tempat yang aku bilang, di S Home Furniture di Jalan Pancing. Jadi sekarang kita mau lihat-lihat dulu, kira-kira aku mau belanja apa? Sebaik sampai di S Home Furniture, sudah ada si kakak yang akan melayani kita, yang akan menjelaskan sama kita tentang produk-produk yang akan kita butuhkan di sini. Nah, ini dia tadi aku bilang S Home Furniture di Jalan William Iskandar, tepatnya di Jalan Pancing. Jadi di sini memang tempat langganan aku karena produk-produknya itu lucu-lucu kali, guys. Tapi sebelumnya aku izin lepas masker dulu ya biar ngomongnya lebih enak, ya kan? Ya udah, langsung aja kita ikutin kakaknya karena kita mau lihat juga display-displaynya langsung juga ada beberapa katalognya nanti yang akan ditunjukin. Wow, baru pertama masuk aja nih guys, kita sudah dimanjakan dengan pemandangan perabotan-perabotan klasik yang kece abis. Dan aku langsung tertuju kepada buffet yang akan aku cari untuk menggantikan buffet aku yang rusak karena banjir. Tapi ternyata si buffet keren ini itu terlalu panjang, jadi nggak cukup untuk aku letakkan di depan kamar aku. Dan akhirnya aku menemukan buffet yang bakal aku gantiin nanti untuk di rumah aku. Nah, ini dia nih, ukurannya pas dan yang pastinya warnanya juga kece, masuk banget nih kalau dipasang ke rumah aku. Nah, jadi ternyata guys, di S Home Furniture ini lagi banyak promo cashback untuk bulan ini, ya kan? Tunggu apa lagi? Buat kalian semua pokoknya untuk mengisi perintilan-perintilan rumah mulai dari spring bed, ada sofa, ada kayak lemari ini, lemari besar, terus furniture-furniture pendukung lainnya, kalian bisa coba cari di S Home Furniture karena kalian lihat sendiri kan rumahku kayak mana tadi di awal, lucu-lucunya itu banyak belajar di sini juga. Nah, aku juga nyobain sofa yang unik ini. Ada tempat minumannya, terus ada box penyimpanan snack di dalamnya. Dan ternyata sofa ini juga bisa dibuat tidur pada saat kita lagi melakukan aktivitas untuk menonton film. Nah, kalau ini nonton film di rumah jadi kayak berasa nonton di bioskop mahal sih. Matinya gimana nih, Kak? Karena bentuknya kayak tegak. Oh, dia langsung otomatis ya? Wow, gila ya, di S Home Furniture ini banyak kali spring bed kayak gini, terus sofa-sofa unik juga, lucu, bahkan dari klasik sampai minimalis semuanya ada. Kayak tadi itu ada king coil, spring air, ada Therapedic, terus ada Comforta juga, dan gila, ini beneran promo cashback, Kak? Iya, cashbacknya aku 2 juta. Oh my god. Oh my god, sumpah buat kalian semua yang lagi hunting-hunting spring bed, coba kesini karena di sini banyak kali produk-produk nasionalnya dan yang pastinya selain cash juga bisa beli kredit, mau itu pakai Bibli, kita bisa pakai HCI, HCI, pakai kartu kredit juga bisa.
Tuh, ini aku liatin sama kalian ya. Nah, ini kalian lihat sendiri ya. Ini banyak kali meja-meja makan. Kayaknya aku juga mulai hunting-hunting karena kan di meja makan di rumahku kursinya itu udah dicakar-cakarin kucing ya. Ini bahannya marmer, guys. Tuh lihat. Ya Allah, lucu kali. Ini juga lucu sih. Simple. Bakal ngabisin duit kita di sini. Karena semuanya menggoda, keren-keren, cakep-cakep. Kak, aku mau nanya dong, ini selain di lantai 1, ada di lantai 2, lantai 3 lagi? Ada ya? Di lantai 2 itu sofa import, yang rasanya jadi semua, dan lantai 3 itu untuk office. Jadi kayak meja kantor, untuk filing cabinet, semua kita lengkap. Berarti nggak hanya spring bed, sofa, meja makan, tapi juga ada untuk peralatan kantor, dan lain-lainnya. Di S Home Furniture lengkap semuanya ada, Kak. Ada nggak calon istriku, Kak? Jodoh yang nggak ada. Waktu. Oh, jodoh nggak ada ya? Ya udahlah, kita cari yang lain aja. Jadi guys, kalau kalian belanja di S Home Furniture ini, nggak hanya perabotannya aja yang super lengkap, tapi pelayanannya itu benar-benar ramah, dan apa yang kita perlu informasinya itu bakal disampaikan dengan baik sama karyawannya. Yang bikin aku kagum lagi, benar-benar karyawannya ini melayani kita segenap hati dan menjelaskan secara detail tentang produk-produk yang kita cari dan sesuai dengan keinginan juga budget kita. Otomatis kita bakal mendapatkan produk yang tepat dan sesuai dengan yang kita mau dan kita butuhkan. Jadi buat kalian semua yang lagi nyari produknya tapi ternyata nggak ada di display, ups, jangan khawatir. Kalian cukup ngobrol aja ke karyawannya, jelaskan apa yang kalian mau dan kalian cari dengan senang hati. Karyawannya bakal memberikan informasi dan memberikan pilihan barang yang tepat yang ada di katalog sesuai dengan yang kalian inginkan dan yang kalian butuhkan. Sudah siap-siap lihat di bawah. Sekarang kita mau lihat ke atas, ke lantai 2-nya. Juga nanti bakal lihat ke lantai 3-nya karena di atas itu ada perabotan-perabotan yang untuk office gitu. Oh, di sini pakai lift loh. Jadi kalian kalau belanjanya itu juga lebih nyaman gitu. Wow. Guys, ternyata untuk produk office-nya juga nggak kalah keren nih. Banyak sekali variasinya dan bahannya, material yang digunakan juga kece-kece dan premium abis. Sekarang kita menuju langsung ke lantai 2, di mana di sini terdapat banyak sekali sofa-sofa import yang mempunyai kerangka dari jati dan ini berbahan dari kulit juga dari baldu asli. Aku sempat bingung nih guys untuk menentukan pilihan sofa mana ya yang bakal aku gantiin untuk sofa di rumah aku. Jadi buat kalian semua langsung aja datang ke S Home Furniture, kalian bisa lihat langsung displaynya. Ini kayak yang materialnya kayak gimana. Tadi aku udah lihat beberapa material kayak yang premium gitu sih. Ini aku juga penasaran nih materialnya. Aku lihat. Jadi kayak kulitnya lebih tebal lagi. Lebih tebal ya. So guys, buat kalian semua yang lagi pengen cari kebutuhan perabot untuk rumah tangga kalian, kalian bisa langsung kepoin di Instagramnya di S Home Furniture atau datang langsung ke tokonya di Jalan William Iskandar alias Jalan Pancing. Di sini kalian bisa lihat langsung display-display kece-nya, mau itu yang klasik ataupun minimalis, ini sangat rekomendasi buat kalian untuk mencari perabotan di rumah kalian. Jadi kita udah selesai lihat-lihat dari bawah sampai atas. Wah gila sih, jadi S Home Furniture ini lengkap kali, mau yang klasik, minimalis, semuanya aja. Bahkan ada untuk office juga. Dan aku udah borong beberapa perabot dari S Home Furniture ini. Sekarang kita mau bayar, bayarnya dimana nih Kak? Langsung di sini.
Guys, ternyata di SM Furniture itu dia free ongkir. Jadi tadi aku udah beli beberapa perabotan dan ternyata itu gratis ongkos kirim. Padahal rumah Wani tadi di amplas sana, ya kan? Ternyata gratis ongkir. Jadi buat kalian semua yang mau belanja di SM Furniture, gak usah pening lagi kepala kalian untuk mikirin ongkos, tetek bengek segala macam. Karena selagi masih Medan dan sekitarnya, mau itu Medan Ampas, Medan Marelan, free ongkir. Ya udah, sekarang kita mau balik dulu. Kita tunggu barangnya sampai di rumah. SM Furniture, your home living partner. Sampai ketemu di video selanjutnya. See ya.